Mari, mari ke sana. Bangku. Iya. Kita ini semua pacar, semua ambil. Asli kayak kurang dingin. Tidak, ini kan kalau begini kan untuk belajar untuk banyak kampung yang lain kan? Iya. Banyak yang masih. Lalu berapa kasus korupsi atau yang disidangkan oleh Kejaksaan Negeri Papua? Ya, kalau kita hitung mulai dari tahun 2020 itu Kejaksaan Negeri Papua itu sampai dengan penuntutan di pengadilan ada 2020 sampai 2021 itu dua perkara, satu Abbas Kuda dari Polres, kemudian pinjaman DPRD produk dari Kejaksaan Negeri Papua. Kemudian di tahun 2021 juga satu perkara yaitu Bawaslu Kabupaten Fafak. Di tahun 2022 kita masih melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berapa banyak kemarin yang menjadi uang atau nilai kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara dari Kejaksaan Negeri? Iya. Kalau dihitung dari 2020 sampai dengan 2021 itu pengembalian baik UP maupun denda itu hampir 500 juta lebih. 500 juta lebih, kalau tidak salah 400 sekian, hampir 500 juta lah. Namun yang untuk Bawaslu Kabupaten Papua kita masih menunggu tingkat baik dari para terpidana terhadap uang pengganti dan denda. Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan tidak ada itikad baik, maka kami akan melakukan penelusuran aset dan melakukan penyitaan, di mana dengan hasil sitaan tersebut kami akan lelang untuk menutupi uang pengganti. Salim itu terlalu kecil bagi saya.